Dipanggil om makan. Iya, papa. Om, om. Dipanggil papa ku makan. Yuk. Ya. Sebelum terang makan, terang berdoa dulu. Joy pimpin doa. Baik, papa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah makanan kami dan minuman kami agar berguna bagi tubuh kami yang lemah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa gak usah makan? Sudah habis aja. Yoi, Nino, om tanya. Ada apa, om? Papa mau dengan mama om kemana? Ada di sawah dorang, om. Oke, om cuma tanya itu. Mumpung tiada orang. Halo? 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 Kemarin jaringan. Halo, halo? Ah, halo? Di mana posisi? Boleh merapat kamari? Oke, oke. Saya tunggu di rumah. Oke, oke. Oke. Halo. Masuk. Tunggu dulu di sini. Oke, sip. Boleh ini, Dok? Boleh. Bagi. Tunggu dulu. Orang di rumah mana? Aman. Tenang saja. Tiada orang di rumah, cuma orang. Sikat. Ini tau lama. Tunggu dulu. Tos dulu. Tuanglah anggur di dalam gelasmu. Saking dia panas dia muntah itu begitu. Muntah wale. Oh dia pandai itu. Panas mau kalah orang. Oh dia puru lu pe basar itu mau lari.
Wah, bisa. Orang kayaknya telinga hati puru itu basah. Biar basah-basah begini, masih mampu juga. Mungkin bawa ketan nih, Pak, itu. Lambung tikungan, eh. Tapi betul, Pak. Fandi itu kalau lari, lebih pantas menonjol ke belakang. Bagaimana? Begini? Begini. Maksudnya? Tapi lari juga dia, Pak. Sama, ini. Jangan terlalu banyak bicara, nggak sih? Jangan terpakakan botol yang buat parah. Sepusing, yuk. Fandi, Fandi. Belum bisa, kasihan. Sepantas. Tunggu. Soalnya kita petaman di muka, Pak. Kenapa? Tunggu, siap. Boleh masuk? Boleh, ayo. Soma, Bo. Paling tahu. Joy, duduk situ dulu ngene. Berapa ini? Macam ni? Dari tadi ini Joy tiar saya lihat di rumah ini. Mungkin dia ada keluar dengan omnya. Omnya juga tidak ada di rumah ini. Ini, bro. Jay. Tunggu dulu, om. Memangnya tadi marah orang tuanya kakak bawa anak ini? Sekali-sekali bawa ini ada. Soalnya di rumah saya pe sumpek, depe orang tua pe kuper. Oh, bosan saya tinggal di rumah sana. Macam di neraka saya rasa. Wow, kita babi masuk. Aktif lagi ini. Kita tinggal kertas suara. Dan jangan apa? Kita lagi. Jam berapa ini? Tengah malam. Dia sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kita tinggal kertas suara. Tutup ke sana. Tunggu, duduk situ aja. Joy, dari mana kamu? Joy, papa tanya dari mana kamu? Anu, papa. Kenapa? Anu, papa. Anu, suatu yang malam begini baru pulang. Dari mana kak? Joy, lihat papa. Anu papa, saya dibawa om tadi bisa sama temannya, dia orang minum-minum. Oh, kamu jadi usah minum-minum di sana? Tidak papa. Jadi gak apa-apa di sana? Tumpah kasih teman om, saya tak tidur tadi di meja. Bisa masuk tidur sana, Ana. Awas gak pulang lagi. Pasang pelampu itu kalau tidur. Tidak, Jo, saya sudah dibahas lagi itu. Saya dipersoalkan itu. Udah, persoalkan lagi itu, Dana. Sejam berapa? Baru dia baru kali ini keluar malam begini. Ya mana dia mau tahu sampai malam. Terus saya persoalkan lagi itu. Nah, saya tahu tuh DPO bagaimana. Terus saya persoalkan lagi itu. Yang penting, dia langsung pulang, tidak kenapa-kenapa. Nanti besok mana bicara dengan DPO gitu, ya? Sudah. Masih nanti, Dok. Mau ngatur, ya, kita.